Kamera ponsel warga merekam momen dramatis ketika tim Basarnas Kabupaten Cilacap berupaya mengevakuasi seorang petani yang terjebak banjir bandang di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Setelah 2 jam upaya penyelamatan, korban akhirnya bisa diselamatkan. Agus Nurdia, seorang petani asal desa Banjar Anyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, terjebak banjir bandang ketika hendak kembali ke rumahnya usai berkebun pada Minggu malam. Tim Basarnas Cilacap menggunakan teknik tali temali khusus mengevakuasi korban dari seberang sungai. Menurut salah satu petugas, peristiwa ini berawal ketika pria 29 tahun ini hendak pulang ke rumah setelah selesai menggarap kebunnya. Namun ia terhalang hujan deras. Beberapa saat kemudian air sungai meluap sehingga ia terjebak. Setelah 2 jam upaya penyelamatan, korban akhirnya bisa diselamatkan. Usai dievakuasi, warga RT 01 RW 01 Desa Banjar Anyar ini langsung dibawa ke rumah.